rasanya aku bisa ketemu kalian lagi di channel YouTube ini. Dan guys, kalian tahu aku mau unboxing beberapa barang yang aku dapetin gratis di acara Surabaya X Beauty kemarin yang diadain sama Female Daily. Dan itu pertama kalinya ada di Surabaya. Aku tahu acaranya itu karena pas itu kebetulan aku dipanggil sama Female Daily, diundang, bukan dipanggil sih, diundang buat ngacara kayak datengin pembukaannya gitu di Surabaya. Dan aku excited banget, terus aku takut aku keracunan gitu, takut aku ntar beli. Aku sebenarnya udah tahu acara ini udah lama, tapi yang aku tahu itu dulu itu masih di Jakarta, belum pernah di Surabaya. Kemarin tuh baru pertama kalinya ada di Surabaya. Terus karena aku ngerti aku nih sahabat Miss Queen, jadi aku nggak punya uang. Di situ aku buka Just Tip dong, aku buka Just Tip. Jadi yang aku dapetin dari Just Tip ini bakal aku unboxing, ini semua gratis. Ada sih beberapa yang aku beli, cuman itu aku dapetin dari jasa Just Tip aku gitu. So sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa video di like, di subscribe, dan di share ke kalian. Keep on watching. Jadi pertama kali aku unboxing ini tuh paketan kayak dapet pas diundang gitu. Ini lihat, aku sengaja belum buka padahal ini udah datang dari 8 November kemarin. Sorry, acaranya tuh 8 sampai 10 November ya guys. Ini sebanyak ini, jadi aku mau buka satu-satu. Oke, okay. Dan guys, ini yang pertama, ini dari The Talk About Matte Liquid. Jadi bukan liquid tapi liquid gitu, kayak disingkat. Mari kita lihat. Aku sebenarnya udah kepo sama produk ini, tapi aku kemarin nggak punya duit kalau beli. Jadi kalau dikasih ya oke lah. Ini itu yang shade Senton, yang kayak gini. Shade-nya tuh kayak gini, guys. Lihat, warna tuh coklat kayak gini, cantik banget. Terus kayaknya sih teksturnya ringan, aku nggak mau coba karena aku itu kayak bernazar semua yang ada di sini tuh bakal, yang aku kayak nggak beli itu bakal aku kayak buat birthday giveaway. Pokoknya kalian tonton sampai akhir ya. Terus ini itu ada Aloe Ha Multitasking Cooling Gel Incentive Hydrating Soot and Smoothen dari Rose All Day. Gimana dalamnya? Aku buka ya guys. Oke, lucu banget. Ini kayak aloe vera gitu kayaknya. Tapi ini itu yang, tunggu, yang cucumber and aloe extract. Jadi benar dia kayak aloe vera tapi sama mentimun, sama timun ya, bener mentimun, goblok. Kayak gini, mari kita lihat juga baunya. Oh guys, ternyata dia tuh bentuknya kayak roll on gitu loh. Jadi kayaknya itu dikeluarin gini, tapi aku gak mau coba dikeluarin terus ya di roll on. Karena aku mau kayak buat birthday gift, jadi aku sengaja gak mau coba ya. Yang ini, yang kayak gini aku gak mau coba. Terus ada lagi, ini itu Forever Stay Eyeliner dari Something. Ini tuh produknya yang aku tahu yang lagi hitsnya itu kayak skincare-nya. Susah ya? Packagingnya kayak gini, lucu banget. Warnanya hitam gitu kayaknya, iya bener hitam. Terus ini, okay, warnanya hitam banget. Terus dia tuh nggak matte, sayangnya dia kayak agak, mungkin karena dia teksturnya cair ya, agak kayak bleber gitu loh guys. Kalian lihat nggak sih? Kelihatan nggak sih di kamera? Kalau aslinya kelihatan kayak agak sedikit bleber, gimana bahasanya? Batret itu pokoknya. Okay, selanjutnya ini tuh dari Batret yang Bread and Butter Spread Gets Better. Ini yang peppermint sama dapet yang watermelon. Lihat baunya dong. Oh dikunci ya, aku gak mau buka karena buat birthday gift. Oke, tahan Nopi, tahan. Kamu dinajar begitu, oke Nopi, tahan. Terus ini aku dapat lipstick lagi, Lip and Cheek Duo dari Rose All Day. Setauku ini berarti punyanya si Rosa, bukan si Rose All Day. Oke, yang lucu kayak gini guys. Ini tuh yang shade Fizz, kalau gak salah ya. Shade Fizz, iya bener yang shade Fizz. Oke, ternyata aku kira dia bakal lip cream gitu. Ternyata dia kayak lipstick gitu. Bleh. Warnanya mari kita lihat. Warnanya gak terlalu keluar, Zai. Tapi dia kayak teksturnya ringan, creamy gitu, guys. Pokoknya sih seperti lipstick pada umumnya ya. Terus aku dapet dari Something. Ini itu yang Something Nice Matte Moisturizer Beat Serum. Gak ngerti cara bayarnya. Say goodbye to drug sport, dull and tired skin. Aku sebenarnya butuh ini, tapi aku udah dasar aku mau kayak buat birthday giveaway. Jadi oke lah ya, bye. Ini kayaknya lucu banget, masih aku segel. Terus selanjutnya aku punya kayak spons gitu dari Rose All Day lagi. Gimana cara bukanya teman-teman? Aku gagal paham karena itu dikasih kayak buat keratin itu loh. Susah banget. Oke, dapat sponsnya warna pink kayak gini. Sepertinya ini enak banget. Kayak gini aku gak buka juga karena buat kalian semua, ini mah buat kalian. Semua buat kalian. And then selanjutnya aku punya dari For Skin Sake. Itu tuh yang Retinol Overnight Cream. Yang ini, kayaknya ini bakal aku pakai sendiri karena aku kayak udah membutuhkan ini banget. Karena aku kayak gak punya skincare sejujurnya. Ini kayak gini, okay, lucu banget. Jadi dia tuh ada kayak spoolinya gitu guys.
Aku nggak bisa kalau rapi-rapi. Aku nggak bisa kalau rapi-rapi. Oke, kayak gini. Baunya sedikit kimia banget sih, kayak nggak enak banget sih baunya menurutku. Tapi aku nggak tahu hasilnya. Pokoknya aku mungkin bakal pakai ini, terus aku kasih perkembangannya kayak gimana ya. Ingetin aku. And then selanjutnya masih di kotak yang aku dapetin pas aku diundang gitu. Ini itu ada kayak sponsnya dari Tequila Beauty. Ini lucu banget sih sponsnya. Jadi dia ada 3 spons gitu guys. Ini buat kalian, bukan buat aku. Sebel, nggak boleh. Terus ini aku dapat kayak pouch gitu. Habis gitu apalagi guys. Oh, terus aku dapat Safi White Expert yang makeup removernya, yang remover, sorry, remover. Makeup removernya yang ini. Ini buat kalian juga, tenang semua. Terus ini dapat membernya Watson. Aku udah punya 2 member ini sih sejujurnya. Oke lah ya, karena dikasih gretongan. Terus guys, ini selanjutnya produk-produk yang aku dapetin dari Just Tips sebanyak ini sejujurnya. Tapi aku mau buka yang ini dulu. Jadi ya, ini kayak guys, inspirasi buat kalian. Kalau kalian tuh pengen beli sesuatu pas ada event acara apa, tapi kalian tuh sadar, kalian tuh sahabat Miss Queen kayak aku gini, buka aja Just Tips, ntar untungnya itu bisa kalian belanjain. Dan bahkan kalian tuh pas Just Tips itu pasti ada kayak beberapa produk yang gratis gitu loh. Ya gak sih? Setuju dong, pasti kayak gitu. Jadi yang pertama, ini ada body wash dari Betadine. Ini tuh yang madu sama aloe vera. Terus habis gitu aku juga dapat Nivea Sensational Body Lotion Vanilla Almond Oil yang ini guys. Terus habis gitu aku dapat pons. Seingat aku sih aku dapat 2. Oke, benar. Aku dapat 2 pons. Ini itu yang aloe vera sama yang brightening ini. Terus selain itu aku juga dapat ini banyak banget. Ini tuh Feminine Wash Foam ya dari Betadine juga. Kayaknya sih dia emang kerja sama Betadine ya. Karena banyak banget yang Betadine tuh sama Betadine juga. Terus habis gitu masih banyak. Aku dapat pembersih muka lagi ini dari Oval. Waktu itu di sana saya ingat aku dia tuh jual 50.000 dapat 2. Dan ini tuh aku dapetin gratis, untung banget enggak sih? Selanjutnya masih ada, tenang. Ini yang banyak banget. Terus ini aku ingat banget, ini aku dapetin mas event, jadi kayak aku maju ke panggung gitu. Ini dari Mamunde. Aku sejujurnya pengen coba, tapi ya kembali lagi ke nazar aku, ini bakal aku kasih ke kalian. Ini itu yang Vital Vitamin Cream Butter Orange Flower, kayak gini guys. Ini buat kalian, gila gak sih? Tapi ini buat birthday gift, gila. Kalian harus wajib ikut sih, kalau gak kalian rugi terus banget. Guys, aku... Tunggu, aku dapat ini. Ini itu sampo dari Sensoft. Sensoft, bener gak sih? Serasoft, sorry, dari Serasoft, dapat 2. Habis gitu aku dapat dari Pons banyak banget sih, aduh. Ini aku dapat kayak krimnya gitu. Dan ini kayak komplit banget, dapat 3-3-nya. Ini yang buat normal to dry, terus ini buat yang oily skin, ini yang buat normal skin. BTW buat kalian aku kayak random ya, karena aku gak ngerti jenis kulit kalian. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti keliru gitu. Terus aku dapet ini kayak dompet. Ini juga buat birthday gift buat kalian. Terus ini dapat juga dari For Skin Sake. Jadi kayak For Skin Sake, jadi kayak travel kitnya gitu loh. Kayak trial kitnya gitu, kecil-kecil kayak gini. Ini isinya banyak banget nih, kalian harus wajib lihat. Jadi isinya kayak gini banget nih. Itu banyak banget, terus ada kayak keterangannya buat apanya gitu loh guys. Lihat. Ini kayak berguna banget sih. Jadi bisa coba semua meskipun kayak kecil-kecil gitu. Terus masih banyak. Aku dapat ini dari Pois. Habis gitu aku juga ini sebenarnya beli sih kalau ini. Ini aku beli. Jadi karena aku sahabat miskin, aku hasil jasim itu aku beli ini beberapa. Ini dari Studio Tropic yang abu-abu yang buat kulit normal. Habis gitu dapat Insto, bukan Insto ke saya, Roto V Extract. Selain itu aku juga dapat Mamunde kayak trial kitnya lagi. Habis gitu aku dapat ini dari Namira. Habis gitu aku dapat dari Kalisa, ini kayak lip balmnya gitu guys, dapat 2. Enggak bisa, dari situ aku dapat Ultima. Jadi pas itu aku ingat banget, jadi kayak itu lipstick ya guys. Ingat banget disuruh antri, dia tuh kayak bagi-bagi produk gratis. Jadi kalau kalian kayak gini gua Just Tip, tiket masuknya gratis, kalian dibayarin kan sama dari hasil Just Tip. Terus habis gitu kalian juga bisa dapat produk-produk gratis. Kayak menurut aku untung banget gitu loh. Nah, ini warnanya kayak gini guys. Gila, ini sih kayak dia warnanya pigmented banget. Terus wanginya kayak permen cuy. Cantik banget sih warnanya, ya enggak sih? Kembali ke kotak. Ini bukan punya kamu, Pi. Ini punya teman-teman semua, sadar, Pi. Terus selanjutnya aku punya dari Kalisa lagi, ini facial washnya. Habis gitu aku dapat facial foam lagi, ini dari Nivea yang sparkling white whitening. Habis itu aku dapat dari Safi hair expertnya, dapat 2 guys. Nah, terus aku dapat Nivea antibakteri 2 juga, dua-duanya sama yang ini.
Terus aku dapat dari Safi, ini itu isinya aku udah pernah buka satu kok. Isinya tuh kayak gini gitu loh dalamnya. Jadi kayak gini, ini itu yang illuminating day cream-nya. Ini cocok banget sih apalagi kulit kalian sensitif kayak kulit aku yang kayak berjerawat gitu. Gila, ini cocok banget. Aku udah coba karena aku pakai itu juga. Terus aku punya Kotex. Ini tuh Kotex-nya dari Elsa Skin. Warnanya lucu-lucu banget sih ini. Dan kalian wajib lihat, guys. Ini buat kalian, jadi kalian harus lihat. Nih, gimana sih? Nih, warnanya ada 4. Susah banget pegangnya, entar jatuh. Ini warnanya ada 4, lucu-lucu banget. Ntar pokoknya aku random ke kalian, aku gak bisa milihin atau kalian bisa request itu enggak. Karena kan banyak orang, jadi aku gak boleh pilih kasih. Terus aku dapat Pond's Egg Miracle yang ini. Ini sih sebenarnya aku pernah pakai ini pas aku zaman SMP sampai aku SMA dan cocok banget, sekarang udah gak pakai. Terus aku dapat Studio Tropic yang kecil ini. Ini tuh yang buat dewy, jadi kayak normal to dry skin kan. Pakai ini tuh cantik banget, jadi kayak glowing-glowing gitu, guys. Terus aku dapat cermin. Abis itu ini kayak Urto lagi, bukan sih, dari Roto Extract, V Extract. Terus ini dari Mamonde, ini itu kayak trial kitnya. Ini yang tunernya, sama ini itu floral hydro creamnya, kayak gini. And then gak habis dari situ, guys, aku juga dapat beberapa trial kitnya. Aku gak ngerti sejujurnya ini mau aku bagiin ke kalian atau enggak. Kalian dia itu cuman kayak trial kitnya gitu, kecil-kecil banget. Yang pertama ini aku dapat ini dari gak ngerti ini apa sih sejujurnya, Pyukang, yang karena aku gak begitu suka makeup Korea, jadi aku gak ngerti, guys, ini apa. Kalau kalian yang ngerti, oke, ternyata di belakangnya itu ada dia itu apa gitu loh. Ini egg toner, ini acne cream, ini acne spot. Jadi setiap ini tuh berbeda. Aku punya 2, aku gak ngerti ini mau aku kayak giveaway-in juga kalian atau enggak, karena aku gak ngerti kalian butuh atau enggak sejujurnya. Terus ini ada lagi ini dari Bio Oil, aku dapat 3. Terus ini dapat banyak sih aku yang ini. Kayaknya ini deh yang mau aku kasihin ke kalian karena aku dapat banyak banget. Terus aku mau kayak selipin di beberapa gitu. Ini aku dapat dari Madagaskar. Kalian pasti kepo banget pengen coba ini karena aku juga kepo, kayaknya aku bakal ini sih. Aku bakal giveaway ke kalian. Ini dapat banyak banget. Kayaknya aku bakal selipin satu-satu gitu di pemenangnya. Sebanyak ini. Trial kitnya yang aku dapetin gara-gara aku buka Justice. Kalian wajib banget sih buka Justip kalau misal kalian pengen beli sesuatu tapi kalian kagak gaben duit kayak Eke. Terus aku beli barang dari hasil Justip aku, jadi kayak untungnya itu aku beliin barang. Ada sih sebenarnya sisanya, cuman aku pengen save aja. Sebenarnya aku beli banyak, lebih banyak dari ini, cuman ada beberapa yang aku jual karena aku merasa kayak kilaf mata gitu aja loh, kilaf mata. Ini aku beli untuk kayak, karena aku tukang make up, jadi aku beli buat make upin orang. Ini aku make yang edisi Marble. Lihat, warnanya lucu banget, masih di warna aku yang kayak nude-nude gitu, nude pink ungu gitu, guys. Cantik banget warnanya, lihat ini ya, guys. Ini pertama kalinya aku swatch. Jadi dia tuh kayak berminyak gitu, bukan berminyak sih, kayak glossy gitu. Bahasa aku lo, random banget sih, ya Allah. Jadi warnanya cantik banget, bisa banget dibuat sehari-hari. Apalagi kalau misal klien makeup aku. Terus selanjutnya aku juga punya lip gloss. Ini masih yang di edisi Marble, punyanya MAC. Aku beli produknya MAC aja sih sejujurnya, karena kayak aku makeupin orang itu beberapa emang aku pakai produk MAC. Lihat, glossy-nya cantik banget nih, lihat. Secantik itu dan gak kerasa lengket sama sekali, gak bohong. Terus habis itu aku beli compact powdernya, ini yang MAC. Ini. Ini buat modal aku makeupin orang, guys. So, tadi itu dia beberapa produk yang aku unboxing. Bakal aku buat birthday giveaway ke kalian semua. Kenapa birthday giveaway? Karena aku lahir bulan November. Jadi kayak kebetulan banget aku banyak barang-barang gratis. Daripada aku pakai sendiri, aku simpan sendiri, mau bazir, mending aku kayak bagi-bagi ke kalian semua. Tapi barang-barang yang aku bagiin ke kalian tuh barang-barang yang aku dapetin gratis ya, guys. Nggak yang aku beli, karena yang aku beli emang aku butuhin gitu loh, guys. Jadi kalau kalian tanya gimana caranya, yang pertama caranya adalah kalian wajib banget follow Instagram aku di Novi Kurnia. Dan kalian juga wajib banget subscribe channel YouTube aku di Novi Kurnia. Dan jangan lupa buat nyalain notifikasi tanda loncengnya. Terus guys, cara yang kedua, kalian wajib banget like video ini dan like postingan aku terakhir di Instagram tentang birthday giveaway ini. Dan jangan lupa tulis di komentarnya kenapa alasan kalian itu pengen dapet
birthday giveaway ini, tulis di komentar YouTube ini dan juga tulis di komentar Instagram. Kalian pilih salah satu nggak apa-apa banget. Guys, cara yang ketiga adalah kalian wajib banget bikin Insta Story di Instagram kalian masing-masing dan ingat bukan akun bodong ya, jadi bener-bener akun real. Kalian di sana tinggal tag aku terus ceritain tentang aku tuh kayak gimana menurut kalian masing-masing, bebas mau jelek atau mau buruk, mau gimana pun terserah kalian. Dan jangan lupa dikasih hashtag Nopi Kurnia Giveaway. So, sekian video dari aku. Menurut aku sih kalian kayak wajib banget ikutan birthday giveaway ini karena barangnya sebanyak ini. Aku bakal milih 10 pemenang. Jadi kayak aku bagi-bagi, jadi satu orang tuh bisa lebih dari satu dapetnya. Dan guys, birthday giveaway ini berlaku mulai aku upload video ini sampai dengan 30 November 2019 besok hari Sabtu. Dan mungkin aku umuminnya antara 30 Novembernya atau 1 Desembernya, pokoknya kayak gitu. Dan pemenangnya bakal aku kayak DM-in, aku kasih format alamatnya gitu-gitu, kirimnya kemana, aku ketentangnya ke kalian karena semua aku yang nanggung. Sekian video dari aku, jangan lupa video ini di like, di subscribe, and di share ke kalian. Thank you. I can only imagine how it is to be with you. From the first day I saw your face, I